juga terparkir mobilnya, mobilnya Pak Joko yang biasa dipakai Pak Joko dan nganter Farel. Nah, ini terparkir di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channelnya Mas Pak Cirut ya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali lagi mereview ya tentang usaha baru yang dirintis oleh Pak Joko, yakni tentang mau pembikinan ini teman-teman, kolam pancing ya. Ya, kita tahu beberapa hari yang lalu memang sudah ada pengerjaan penggalian apa tuh, terus apa namanya, sudah dibongkar-bongkar tempat kandang kuda sama sapi dan kambingnya. Kita mau lihat cekidot seperti apa kondisinya sekarang teman-teman ya. Bagi teman-teman sebelum lanjut menonton videonya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Mas Pak Cirut, jangan lupa tombol subscribe-nya serta tombol tanda lonceng ya, nanti tujuannya untuk mengetahui video-video yang bakal muncul teranyar di channelnya Mas Pak Cirut. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, langsung kita menuju ke TKP, check it out. Oke teman-teman, mengawali jumpa kita di sore hari ini adalah pentas punyanya Farel ya, atau usaha barunya nanti punya Farel dan keluarganya. Ini adalah pentas ya, sungguh megah sekali ya, dan ini tembus dengan rumah barunya di sana, ada dapur ya langsung, dan ini ada motornya Farel yang terparkir di sana ya, motor kesayangannya Farel. Dan sepertinya beberapa hari ini ditaruh sini ya, karena memang di sini juga aman teman-teman ya, setiap siang sampai malam banyak orang ya, jadi aman lah seperti itu ya, ditaruh seperti itu ya. Dan kita masih lihat di sekeliling-kelilingnya masih ada ya, ini perumahan warga ya, dan ini belum ditembok. Nanti rencananya memang ini di samping apa namanya panggung ini nanti ada tembok pembatas nanti untuk apa ya, karena untuk keamanan seperti itu ya. Dan di sini sudah dapat aku, nggak tahu nanti tujuannya untuk apa ya. Dan di sana juga terparkir mobilnya Pak Joko yang biasa dipakai Pak Joko dan nganter Farel. Nah, ini terparkir di sini ya. Dan inilah teman-teman ya, wujud dari usaha nanti yang usaha baru yang akan dirintis oleh keluarga Farel ya, atau Pak Joko. Ini masih seperti ini teman-teman ya, seperti yang kemarin-kemarin juga. Dan ini sepertinya debit airnya tambah ya, karena ini memang namanya ya celekungan ya, celekungan, dan ini bisa juga menampung air, apalagi ini sekarang musim hujan ya. Dua hari ini Banyuwangi diguyur hujan teman-teman, nggak tahu di daerah teman-teman seperti apa ya. Ini kubangannya nggak tahu. Nah, ini ada yang baru juga, ini ada gotnya ya, nggak tahu nih peruntukan untuk apa juga nanti, apa untuk pondasi atau apa ya, atau mungkin kemungkinan seperti itu ya. Ini nanti pondasi atau pintu ya, di sini diperuntukkan untuk parkir ya, ini ya, parkir mobil sampai sana, yaitu kan di sana kafenya dan di sana biliarnya ya. Oke, ini ya teman-teman ya, inilah kondisi terbaru ya. Jadi belum ada perubahan dari apa nih, taman pancingnya ya. Karena yang di sebelah sana, yang di itu yang di ujung sana itu adalah bekas kandang sapi dan kuda ya. Kalau kandang kambingnya sudah di apa ya, dihilangkan ya, sudah dibongkar terlebih dahulu dan sudah diratakan. Dan di sana, di belakangnya sana juga sudah ada pondasi ya, ada pondasi di paritnya tuh atau irigasi sawah ya. Dan ini debitnya tambah naik, ini tambah banyak ya, tambah banyak sekali airnya. Wah, ini kalau pakai ban bisa pakai untuk berenang di sini ya. Nah, tapi airnya ya itu ya mas, nggak bagus ini sebenarnya, airnya butek, kotor sekali ini. Jadi kalau pakai mandi juga nggak bagus ya, bisa gatal ya, seperti itu ya. Oke, dan situasi di saat saya mengambil video ini adalah sudah senja ya. Nah, ini terlihat di sana ada mega, dan di sana juga terlihat ada tong biru ya, atau tangki tandon, itu rumahnya Farel. Dan di belakangnya ada tanaman jagung ya, di belakangnya sana. Oke. Okay.
Oke teman-teman ya, sekian dulu info terkini ya, info terbaru tentang usaha keluarga baru tentang ini ya, pembikinan tempat pemancingan ya, seperti itu. Jadi infonya ya, sampai di sini dulu ya. Nanti nggak tahu nih kapan dimulai lagi pembangunannya. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.